nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bakal kemungkinan besar berlaku lagi. Tapi yang pasti sudah berlaku, di mana ada lagi ahli parlimen daripada Blok Pembangkang Perikatan Nasional mengumumkan menyokong kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim dan semua dasar-dasar. Ini kerana untuk memperjuangkan rakyat yang diwakili di setiap parlimen mereka. Soalnya, dulu pernah diterbitkan di sabudin.com.net, iaitu beliau berkata akan ada lagi yang menyusul selepas ini untuk menyokong kerajaan. Soalnya ialah bukan ada atau tiada, tapi soalnya mudah. Tunggu masa saja. Sebab ya memang peruntukan kerajaan itu bukan cerita dongeng, itu cerita betul. Cerita betul yang mana pemimpin-pemimpin, ahli-ahli parlimen perlu berbincang dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan peruntukan itu. Dan sekarang ini sudah dua. Jadi diramalkan akan lebih ramai lagi yang bakal menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dan ini menunjukkan bahawa tekaan, firasat dan juga prediction yang dibuat oleh Tuk Guru Hadi Awang tentang tumbangnya kerajaan ini pada bila-bila masa adalah tidak benar, malah semakin kukuh. Ditambah pula tak lama lagi kita ada agung yang baru, di mana DMJ berkata agung yang baru ini yang bakal nanti ini Januari, yaitu Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Johor. DMJ berkata bahawa itu adalah saat ataupun itu adalah masa yang menarik untuk negara Malaysia. Maksud menarik itu antaranya yang saya fahami ialah akan ada ketegasan daripada institusi diraja, Majlis Raja-Raja untuk memastikan kestabilan negara Malaysia sentiasa terjamin dari segi ekonomi, politika, pendidikan, kesihatan dan macam-macam lagi. Kerana baginda Sultan Johor terkenal dengan seorang yang amat tegas tetapi sangat memahami menurut Tengku Mahkota Johor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jika ini berlaku, maka memang negara Malaysia akan melihat berkemungkinan ada lagi bakal ahli-ahli parlimen yang kemungkinan tiba-tiba mengumumkan bahawa mereka dengan ini menyokong kepimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu saya ingin bertanya kepada anda, pada pendapat anda, siapa pula selepas ini yang akan menyokong Datuk Sri Anwar Ibrahim? Pastinya orang-orang yang relevan, orang-orang yang mempunyai fikiran yang relevan, yang mengutamakan rakyat daripada ego, pastinya akan membuat keputusan yang terbaik untuk rakyat di bawah tata kelola parlimen yang diwakili oleh ahli-ahli parlimen ini. Jadi kita tunggu nanti siapa lagi yang akan menyusul
menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang saya pasti kemungkinan ada lagi, tapi ini baru mungkin, kita tengoklah. Kerana ego manusia boleh terhakis dengan tanggungjawab. Saya fikir betullah kata pepatah yang sangat terkenal, great responsibility comes with great power come with great responsibility. Denyut Nadi, Suara Rakyat, Pegemas channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, Bergema di channel ini. Pas sila cermin diri sendiri. Pas silalah cermin diri sendiri. Kalau cermin tak ada, beli cermin baru. Kalau cermin rosak pun beli cermin baru. Yang penting cermin dulu diri sendiri. Ha, apa cerita? Ini daripada BH Online, 26 Oktober. Pas harus mencermin diri sendiri. Kerana melabelkan pendedahan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menerima pelbagai ancaman berikutan pendirian teguhnya dalam perjuangan rakyat Palestin sebagai kenyataan penggempar. Jurucakap Kerajaan Perpaduan iaitu Fahmi Fazil yang juga adalah ketua penerangan bagi PKR berkata, selaku sebuah parti, PAS boleh dikatakan sebagai penggempar, terutamanya menjelang pilihan raya negeri. Nah, katanya anda tahu, anda tahu tak? PAS selaku sebuah parti juga ada membuat kenyataan yang diperbesar-besarkan. Kami menyaksikannya sejak beberapa bulan, terutamanya ketika pilihan raya negeri. Bagaimana PAS mendakwa pengundi parti tertentu akan mengakibatkan huru-hara di seluruh negara. Ini tidak berlaku. Jadi saya fikir beliau iaitu Setiausaha Agung PAS iaitu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan patut mencermin diri sendiri dekat-dekat dengan mukanya dan melihat betul-betul pada dirinya dan partinya. Cermin diri dulu, jangan dulu cuba-cuba untuk nak kondem, nak perbetulkan orang kalau sendiri lebih teruk. Agaknya begitulah maksud dia. Okey, beliau berkata demikian kepada pemberita ketika beliau diminta untuk mengulas kenyataan daripada PAS yang memetik Taqiyuddin sebagai berkata, pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah kenyataan seorang penggempar yang pelik dan melucukan. Apa yang lucunya? Ini betul lah. Betul. Takkan jealous kut. Selasa lalu, Anwar telah mendedahkan menerima pelbagai ancaman dari negara barat berikutan pendirian tegas Malaysia yang menyokong dan komited mempertahankan hak rakyat Palestin. Selain kritikan yang dilontar terhadap kerajaan Israel. Okey, jadi apa yang kamu mahu daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya? Bila dia cakap benda betul, tak betul bagi kamu. Bila dia buat benda yang betul-betul buat kerja, kamu kata dia terlalu buat kerja. Ada yang cakap sampai kata dia ni gila kerja. Yang inilah Perdana Menteri yang kita mahu, yang betul-betul buat kerja. Bukannya hanya pandai melalak sana, melalak sini, tapi tak buat kerja. Kita mahu Perdana Menteri begini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, benarlah mungkin kata Fahmi Fazil ini, benarlah mungkin katanya, iaitu Taqiyuddin Hassan patut meletakkan dirinya dekat-dekat dengan cermin dan melihat betul-betul kepada dirinya dan partinya. Cermin diri dulu, tengok diri itu bagus mana, lepas tu barulah cuba untuk komplain orang. Ini nanti apa peribahasa kata lupa diri. Apa ini? Tak sedar diri, sendiri lebih teruk kata orang, sendiri lebih teruk. Denyut Nadi, Suara Rakyat, Bergema di channel ini. Bye bye.